Alhamdulillah, dari 2009 sampai 2020. Alhamdulillah, 2017 lalu ditugaskan oleh pondok ya untuk kuliah S2 di UIK, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi saya mengambil magisternya di UIK Bogor. Alhamdulillah selesai tepat waktu juga. Ya, 2019 selesai kemarin ya, Desember. 2019 Desember itu selesai. Ya sudah, alhamdulillah nilainya juga enggak malu-maluin ya. Kamlot juga alhamdulillah. Maka antum semua dimanapun kuliahnya ilmunya sama. Sekarang itu sudah internasional, tidak ada batas-batas jarak waktu. Apa yang kita pelajari di sini sama dengan apa yang dipelajari di kampus-kampus lain selama jurusannya sama. Ya, itu. Mau dia di UIN, mau dia di UMJ, di UMM, Muhammadiyah Malang, mau dimanapun itu selama jurusannya sama, ilmunya sama. Dan akses jurnal dan lain sebagainya silakan untuk mengakses. Ya, maka nanti membuat makalah minimal buku utamanya ya, minimal bukunya 3, ya kan? Kemudian selebihnya bisa diambil dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Ya kan? Antum search kan banyak jurnal ya kan? Tapi yang bereputasi jangan jurnal abal-abal ya itu. Nah, tinggal antum download PDF-nya, nanti di footnote-nya dicantumkan jurnalnya lengkap, jurnal apa, ya kan, biasanya volumenya di situ ada, volume 1, volume 2 atau berapa, kemudian halaman berapa di jurnal itu, ya kan, itu seperti itu. Kalau yang dari buku ya halamannya berapa, penulisnya siapa, terbit di mana, penerbitnya apa, ya kan, ya sesuai penulisan lah, sesuai penulisan. Pasti antum juga sudah diajari kan, meter 1, 2, ya, tentang penulisan, ya kan itu. Nah, nanti juga akan saya koreksi kalau ada salah. Maka maksimal 3 hari sebelum presentasi makalah sudah dikirim ke saya ya. Sebaiknya yang pemakalah ketiga, empat dan selanjutnya itu dari sekarang sudah ngirim. Jadi enak, sudah saya koreksi, nanti dia bisa buat PPT ya. Kemudian dia juga buat apa namanya? Buat video dan lain sebagainya. Karena editing dan lain sebagainya kan lama juga nanti supaya bagus dan lain sebagainya. Itu maka dari sekarang dibuat ya kan. Bahkan kalau di kampus-kampus lain itu mereka pembagian makalah di awal dikasih jarak biasanya 1 minggu atau 2 minggu, itu semua makalah dikumpulkan baru dibundel seperti itu. Nah, itu nanti jadi sudah ada semua di situ makalahnya. Kalau kita belum seperti itu ya. Itu yang saya lakukan juga kepada mahasiswa saya itu biasanya dibundelnya itu di akhir nanti ya. Jadi makalah-makalah antum itu nanti kita bundel jadi seperti buku, kita jilid yang bagus. Barakallahu fikum jami'an, alafu astaghfirukum jami'an ya, min al-ghalatat wal khata'at ya, al-aswab minni ya, yang benar itu dari bukan dari saya, aswab minallah ya, aswab minallah. Wal khata idza kana hunaka al khata minni ya, kalau ada yang salah pasti dari saya, aswab minallah ya. Nanti kalau ada yang salah-salah kata di video ini maka silakan dikomentari ataupun dikoreksi ya dan sebagainya. Mungkin ada yang di luar mahasiswa juga yang menyaksikan ya, atau nanti menonton ulang ya, real life ya, ataupun mengulang video ini, menonton dan sebagainya, kemudian menentukan ada yang kurang tepat, siap apa namanya, kita siap untuk apa namanya menjawab atau mengoreksi dan lain sebagainya ya. Nakhatim bil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, syukran katsiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu tugasnya ya, langsung di japri ke saya, kemudian nanti diketik di pastikan di komentar video yang ini ya. Scrum.